Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video aku kali ini aku bikin tutorial jeduk-jeduk lagi di aplikasi Elecmotion pakai lagu DJ Ada Bayangmu yang lagi viral. Oke, jadi di sini aku udah masuk ke aplikasi Elecmotion-nya, langsung aja kita klik tambah yang ini. Nah, di sini kalian atur aja kayak gini, terus klik buat project. Setelah itu kita masukin audionya, klik tambah, pilih audio, kalian pilih aja audionya. Terus kita tandain beatnya di detik 408 dan di detik 429. Nah, untuk beat berikutnya kalian bisa lihat di deskripsi aku, ini aku skip aja. Oke, ini beatnya udah aku tandain semua, terus kita ke yang awal. Di sini kita masukin fotonya, klik tambah, pilih media, kalian pilih aja fotonya. Kita panjangin sampai di detik 408, klik yang ini. Terus kita tambahin foto lagi, kita panjang sampai akhir, klik yang ini. Terus kita ke yang awal, di sini kita klik aja fotonya ke efek, kita tambahin efek ubin atau teles di distorsi atau wear. Aktifin mirror. Terus kita tambahin efek ombang-ambing atau oscillate di move atau transform. Pilih pengaturan standar. Yang sudut kita ubah jadi 90,0. Yang frekuensi kita ubah jadi 1,00. Terus kita tambahin efek ayun atau swing di move atau transform. Pilih pengaturan standar. Yang frekuensi kita ubah jadi 0,80. Dan yang sudut 1 kita ubah jadi -2,0. Yang sudut 2 kita ubah jadi 2,0. Terus kita tambahin efek fade in atau out di opacity atau visibility. Yang out ini kita ubah jadi 0,00. Terus kita tambahin efek pemindahan acak di move atau transform. Pilih pengaturan standar. Yang magnitude ini kita tambahin keyframe di detik 302 kita ubah jadi 0. Di akhir kita ubah jadi 200. Ketengahin, tambahin kurva yang nomor 2. Kalian atur aja kayak gini. Terus yang evolution kita tambahin keyframe juga di detik 302 dan di akhir kita ubah jadi 0,50. Yang seed juga kita tambahin keyframe di detik 302. Dan yang di akhir kita ubah jadi 0,50. Terus kita tambahin efek buram gerak atau motion blur di blur. Ke move and transform, pilih yang nomor 3. Tambahin keyframe di detik 2.19. Dan di detik 315 sama di akhir. Di detik 315 ini kita mundurin. Sampai 656. Di sini kita tambahin kurva yang nomor 3. Kalian atur aja kayak gini, terus klik yang ini. Tambahin kurva yang nomor 2. Klik efek ubin. Yang offset ini kita tambahin keyframe di awal, di akhir kita ubah jadi 5000. Kita aktifin yang offset secara vertikal. Terus ke border and bayangan, aktifin yang stroke ini. Kita ubah jadi warna putih. Ini kita ubah jadi 20,0.
Terus klik foto yang kedua, ke move and transform pilihan nomor 3. Tambahan keyframe di awal sama di titik 429. Yang di awal ini kita mundurin sampai 700-an, 750. Di detik 429 kita zoom sampai 1200-an. Terus ke tengahin tambahan kurva nomor 3. Kalian atur aja kayak gini. Terus pilih yang awal, tambahan keyframe di detik 429. Kita geser aja ke atas kayak gini. Kita geser sedikit. Terus tambahan keyframe juga di akhir. Di akhir sini kita geser aja ke bawah. Kayak gini. Kalau udah kita potong-potong aja fotonya pasti sama beatnya, klik yang ini. Kita potong sampai di beat yang terakhir. Kalau udah kita ke awal, di sini kita klik aja foto yang kedua ini, ke efek, kita tambahin efek ubin, aktifin mirror. Terus kita tambahin efek ombang-ambing. Yang sudut kita ubah jadi -90,0. Tambahin keyframe di awal. Di akhir kita ubah jadi 90,0. Yang frekuensi kita ubah jadi 0,50. Dan yang magnitude kita ubah jadi 0, tambahin keyframe di akhir. Di awal kita ubah jadi 80. Terus tambahin efek ayun. Frekuensi kita ubah jadi 0,80. Yang sudut 1 kita ubah jadi -2,0. Tambahin keyframe di awal, di akhir ubah jadi 0,0. Yang sudut 2 juga kita ubah jadi 2,0. Tambahin keyframe di awal, di akhir ubah jadi 0,0. Terus kita tambahin efek paparan atau gamma di warna dan cahaya. Pilih pengaturan standar. Tambahin keyframe di akhir. Di awal kita ubah jadi 1,50. Ketengahin tambahin keyframe nomor 3. Terus kita tambahin efek buram gerak. Kalau udah kita salin aja efeknya, klik titik 3 ini pilih salin efek. Kita tempel di foto yang berikutnya. Klik aja fotonya, klik efek, klik titik 3, pilih tempel efek. Di sini kita balik aja fotonya di detik 516. Klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas, pilih balik secara horizontal. Terus kita tempel lagi efeknya. Kita tempel sampai di foto yang terakhir. Di detik 716 ini kita balik. Di detik 918 ini kita balik juga. Di detik 11.13 juga kita balik. Dan di detik 13.17 juga kita balik. Oke, kalau udah kita ke awal. Di detik 309 kita tambahin teks, klik tambah, pilih teks. Kalian ketik aja teksnya. Ketengahin klik yang ini. Pilih font. Di sini aku pakai font Atma Semi Bold. Terus ukurannya kita ubah jadi 24 pt. Yang hijau ini kita tarik aja. Terus yang warnanya kita ubah jadi warna putih, kalau udah klik centang. Kita panjangin sampai di detik 6.19, klik yang ini. Ke move and transform, kita kebawahin.
tambahin keyframe di awal. Kita geser ke bawah lagi sampai kayak gini, sampai nggak kelihatan. Kita tambahin keyframe di akhir. Di detik 502 ini kita geser ke atas sampai kayak gini. Ketengahin di awal ini kita tambahin kurva yang nomor 3. Kalian atur aja kayak gini, terus klik yang ini, tambahin kurva yang nomor 2. Terus ke border and bayangan, pilih yang nomor 3, aktifin yang bayangan. Ke efek, klik tambahkan efek. Tambahin efek jarak teks di teks. Pilih pengaturan standar. Ini kita ubah jadi 18%. Terus klik lagi tambahkan efek, tambahin efek pemindahan acak di move atau transform. Pilih pengaturan standar. Ya, magnitude ini kita ubah jadi 25. Terus yang evolution kita ubah jadi 5,50. Tambahin keyframe di awal. Di akhir ini kita ubah jadi 1,00. Ketengahin, tambahin kurva nomor 3. Kalian atur aja kayak gini. Terus kita tambahin efek ombang-ambing. Yang sudut kita ubah jadi 90,0. Terus yang frekuensi kita ubah jadi 0,80. Dan yang magnitude ini kita ubah jadi 20. Setelah itu kita tambahin efek ayun. Yang frekuensi kita ubah jadi 0,80. Dan yang sudut 1 kita ubah jadi -2,0. Yang sudut 2 kita ubah jadi 2,0. Kita tambahin efek buram gerak. Kalau udah ini kita salin aja, klik yang ini, pilih salin satu layer. Kita tempel di detik 6:19, klik yang ini, pilih tempel satu layer. Ke edit teks, hapus teksnya. Kita ketik lagi. Kita panjangin sampai di detik 10:18. Klik yang tanda waktu ini, pilih yang ini. Terus kita tempel juga teksnya. Kita pendekin sampai di detik 12:18. Klik yang tanda waktu ini, pilih yang ini. Ke edit teks, kita edit teksnya. Klik centang. Kita tempel lagi. Kita pendekin sampai di detik 14:04. Klik yang tanda waktu ini, pilih yang ini. Ke edit teks, kita hapus teksnya, ketik lagi. Kalau udah, klik centang. Terus ke awal. Di sini kita tambahin bentuk yang persegi, klik tambah. Pilih persegi, terus kita fullin, klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas. Pilih isi area komposisi. Kita panjang sampai akhir, klik yang ini. Terus ke efek, kita tambahin efek salin latar belakang atau copy background di lainnya. Setelah itu kita tambahin efek warna cerah di warna dan cahaya. Ini kita atur aja.
Kalau dari sini kita tambahin efek Gaussian blur di blur. Terus ke blending and opacity. Pilih gelapkan, pilih multiply. Kalau udah kita save, klik tanda panah yang ada di pojok kanan atas. Klik export. Oke, kalau udah kita lihat hasilnya. Kalau udah kita klik simpan. Oke, segitu aja tutorial dari aku. Semoga kalian paham. Thanks for watching. See you in the next video.